A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pernahkah Anda mengalami mimpi menjahit? Mimpi ini seringkali dianggap sepele oleh sebagian orang. Meski begitu, sebenarnya mimpi ini memiliki tafsir mimpi tersendiri. Menurut primbon Jawa, mimpi menjahit ini seringkali menyimpan rahasia tersendiri dan juga misteri yang tak banyak diketahui banyak orang. Mimpi ini juga bisa menjadi pertanda baik ataupun buruk, namun itu semua tergantung dengan bagaimana jalan mimpi yang Anda jalani. Untuk mengetahui tentang arti mimpi menjahit menurut primbon dan cara menyikapinya, simak baik-baik pembahasannya di video channel Maswil Huda ini hingga tuntas. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu channel Maswil Huda ini, sukai serta bagikan bila video ini bermanfaat. Yang pertama, kita awali dengan mimpi menjahit gaun pengantin. Berbahagialah Anda yang mengalami mimpi yang satu ini. Menurut primbon Jawa, mimpi ini adalah sebuah pertanda baik. Dalam waktu dekat ini, Anda akan dipertemukan dengan seorang yang menjadi jodoh Anda. Tak cuma itu, Anda bahkan akan segera melangsungkan pernikahan dengan orang tersebut. Menanggapi mimpi yang sangat membahagiakan ini, maka wajib hukumnya sebagai orang beriman harus banyak bersyukur kepada Allah. Karena atas berkah dan rahmatnya, Anda akan segera mendapatkan jodoh yang sesuai Anda harapkan. Jodoh merupakan rezeki dari Allah yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu, syukuri nikmat ini sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Quran pada surat Ar-Rum ayat 30. Selanjutnya, mimpi menjahit baju. Jika Anda mengalami mimpi ini, maka berhati-hatilah. Mimpi ini malah sebuah pertanda yang kurang baik bagi mereka yang mengalaminya. Anda akan mengalami sebuah kekecewaan dalam waktu dekat ini. Namun dalam mimpi ini juga diartikan bahwa masa kekecewaan tersebut berangsur terselesaikan oleh kesabaran yang dilakukan oleh Anda. Dari arti mimpi ini, Anda dapat belajar bahwa buah dari kesabaran akan masalah sulit yang Anda alami ialah kebahagiaan yang tiada tara. Seperti halnya yang telah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 7 sampai dengan 9, bahwa pada saat Anda mengalami mimpi ini, usahakan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohonlah padanya untuk dimudahkan segala urusan yang sedang Anda hadapi. Mimpi menjahit celana. Mimpi ini dapat menjadi sebuah pertanda bahwa seseorang yang memimpikannya sedang menyembunyikan suatu aib. Namun sayangnya, aib tersebut sudah diketahui oleh banyak orang. Saran terbaik jika Anda bermimpi tentang menjahit celana,
maka Anda harus menghadapinya dengan tenang. Jika Anda merasa ada suatu hal yang kurang baik untuk disebarluaskan kepada teman, kerabat, atau orang lain, maka lebih baik untuk diam. Untuk menghindari hal-hal yang tidak baik terjadi, maka diam ialah pilihan yang paling tepat untuk dilakukan jika dibandingkan menyebarluaskan aib diri sendiri. Ajaran ini sudah tertulis jelas dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 80. Mimpi menjahit kain tak berbeda jauh dengan mimpi sebelumnya. Mimpi ini juga memiliki arti sebuah pertanda baik. Dalam waktu dekat ini, Anda akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Saking besarnya, keuntungan bisnis Anda ini akan mengubah kehidupan Anda. Rezeki yang datang bisa dalam bentuk apa saja. Tidak hanya uang, tapi juga kebahagiaan. Kadar rezeki yang terkandung juga sangat besar dan mendalam. Oleh sebab itu, apabila Anda mimpi menjahit kain, hendaklah Anda bersyukur. Pertama, bersyukur karena diberi mimpi yang baik. Kedua, bersyukur karena mimpi tersebut berarti baik pula. Ingat bahwa di dalam ajaran Islam, Muslim dan Muslimah diwajibkan untuk rajin bersyukur. Karena bersyukur akan mendapatkan nikmat dan rezeki yang lebih. Mimpi menjahit kain kafan. Berhati-hatilah Anda jika mengalami mimpi ini. Mimpi ini merupakan sebuah pertanda yang buruk. Seperti yang kita ketahui, kain kafan ini sendiri melambangkan kematian. Mimpi ini menandakan kalau sebuah kematian yang sedang mendekat. Arti mimpi ini mungkin terdengar mengerikan dan akan membuat takut. Namun sebenarnya, mimpi ini justru memberitahu Anda sendiri untuk introspeksi diri, mengoreksi kesalahan diri, lebih mendekatkan diri pada Allah, serta mintalah perlindungan darinya. Mintalah petunjuk Allah dengan sungguh-sungguh serta berdoalah untuk meminta perlindungan. Al-Quran melalui surat Al-Imran ayat 173 telah menjelaskan bahwa sebaik-baik pelindung adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mimpi menjahit kerudung. Arti yang terkandung dalam sebuah mimpi menjahit kerudung ialah bahwa Anda akan mengalami suatu hal yang baru dalam kehidupan Anda. Hal baru tersebut ada kaitannya dengan profesi ataupun pekerjaan. Tetapi dengan keterbatasan yang Anda miliki akan membuat pandangan yang berbeda dari orang lain. Jika Anda mengalami mimpi ini, maka berdoalah kepada Allah untuk memohon segala hal yang baik dan mohonlah untuk dimudahkan untuk segala urusan seperti yang telah tertulis pada Al-Quran surat Taha ayat 25 sampai dengan 28. Selanjutnya, mimpi belajar menjahit. Dalam sebuah arti mimpi belajar menjahit ini memiliki dua makna yang berbeda
yang terkandung dalam mimpi tersebut. Mimpi ini ditafsirkan sebagai suatu pertanda baik maupun buruk. Arti yang terkandung dalam mimpi ini diisyaratkan sebagai suatu rezeki yang akan Anda dapatkan. Namun di sisi lain, Anda akan mendapatkan suatu masalah dalam kehidupan Anda. Untuk menyikapi dua makna yang berbeda tersebut, sebagai orang yang beriman, maka mohonlah pada Allah atas segala kebaikan dalam kemudahan dalam segala urusan. Sikap ini sesuai dengan doa dalam Al-Quran pada surat Al-Qasas ayat 22. Demikian pembahasan mengenai mimpi menjahit menurut Primbon dan cara menyikapinya. Setiap makna yang terkandung dalam sebuah mimpi sangatlah berbeda-beda. Ada yang baik maupun ada yang buruk. Apapun mimpi yang Anda alami dan bagaimana artinya, yang perlu Anda lakukan setiap kali setelah bermimpi ialah berdoa kepada Allah atas berkah dan lindungannya. Semoga pembahasan mimpi ini bermanfaat. Sekian, wassalam.